Nah, produk-produk yang berkualitas yang hasil putra anak bangsa. Jadi produknya apa saja? Banyak, Pak. Ada produk kesehatan, produk pertanian, produk perawatan mesin, produk peternakan, dan produk yang terakhir apa ya? Nah, pertanian. Nah, banyak, Pak, produknya. Produknya yang dibutuhkan oleh kita sehari-hari. Pasarnya luas, harganya sangat terjangkau ya. Saya ini satu persatu. Ada produk pertanian yaitu ekofarming ya, Pak. Itu ekofarming yang kecil ini. Nah, ini ekofarming. Ekofarming ini ya, manfaatnya kandungannya ada 13 unsur hara, makro, mikro, dan sekunder ya. Manfaatnya sangat banyak ya, Bapak Ibu yang hadir di sini sudah banyak yang merasakan wasilah ya pupuk organik ekofarming ini ya. Jadi pupuk organik ekofarming ini manfaatnya bisa meningkatkan hasil produksi ya. Jadi cara kerjanya Bapak Ibu, ekofarming ini bisa ya apa namanya menyuburkan tanah, menaikkan pH tanah, menetralisir kadar zat asam yang selama ini pakai pupuk kimia. Ya, coba kita perhatikan selama ini kita pakai pupuk kimia. Ya, Pak. Tanahnya kering, betul? Nah, zat asamnya naik, cacingnya tidak ada, mati. Tapi dengan hadirnya ekofarming ini akan ya menggemburkan tanah, menetralisir kadar zat asam. Jadi tanahnya Pak yang diolah. Tanahnya sudah gembur, zat asamnya sudah berkurang, pH tanahnya naik, cacingnya mulai hidup. Nah, ini ekofarming. Karena kandungannya bakteri hidup. Nah, jadi Pak, bakteri hidup ini yang bekerja untuk menggemburkan tanah. Jadi tanaman Pak, tanaman itu seperti manusia, ya. Kalau tidak dikasih makan, ya tanaman juga akan marah, ya buahnya pun tidak normal. Jadi kalau manusia nutrisinya cukup, ya, jadi proteinnya cukup, gizinya cukup, otomatis penyakit pun tidak mau menyerang kita, betul nggak, Bu? Ya, sama dengan tanaman. Kalau ya kandungannya, gizinya cukup, ya tanaman juga akan subur. Nah, insya Allah pemakaian dalam satu bulan itu akan kelihatannya dari daun hijau mengkilat, rempahnya membuka ya. Aplikasi berikutnya 2 kali aplikasi sampai 3 kali 4 kali insya Allah akan menambah bobot buah. Nah, bisa menekan biaya pemupukan hingga 75% Bapak Ibu. Nah, kalau sudah menekan biaya pemupukan ya, berarti sudah membantu perekonomian dalam rumah tangga ya. Nah, kalau ekonomi ini Pak, kalau kita hasilnya seperti biasa ya, seperti biasa hasil yang kita panen, tapi kalau menggunakan ekonomi bisa menekan biaya pemupukan, itu aja sudah dapat keuntungan. Nah, apalagi kalau kita sesuai SOP pasti akan meningkatkan hasil produksi. Dan saya berani jamin insya Allah ya, kalau pemupukannya ya sesuai SOP ya, saya jamin hasilnya sangat luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi, nggak usah tunggu dulu lah si A pakai, tunggu dulu lah si B pakai, sudah banyak yang membuktikan. Kalau kita masih tunggu-tunggu, ketinggalan. Nah, berarti Bapak Ibu wajib harus buktikan sendiri baru ya kita bisa berbicara. Biarkan tanaman berbicara. Saya jamin ya, Bapak Ibu semua, ekonomi ini untuk tanaman sawit. Apa namanya Bapak? Ronda. Ya, sudah tanam, katanya ada palang, kamaras nanti. Sawit jantan yang nggak berbuah, yang busuk, yang berbunga 3 bulan aplikasi insya Allah ya bisa normal kembali ya, bisa normal kembali. Sudah banyak Pak pengalamannya. Alhamdulillah kalau untuk diri yang banyak sudah melewat dana ya. Alhamdulillah itu paling belum ada yang mengecewakan. Alhamdulillah.